Pihak berkuasa kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah Risda bakal memperkenalkan logo produk Ummah kepada usahawan kecil Islam dan akan diedarkan secara percuma di seluruh negara bermula Mei ini. Pengerusinya, Dato' Zahidi Zainal Abidin berkata inisiatif itu bagi memudahkan usahawan beragama Islam memasarkan produk mereka termasuk ke peringkat antarabangsa. Produk Ummah ni maknanya kita akan bagi cok kepada usahawan Islam sahaja. Islam sahaja. Dan dianya akan dilancarkan oleh Menteri KPDNKK, Dato' Hamzah Zainuddin. Jadi dia akan lancarkan produk Ummah ni. Jadi siapa-siapa orang Islam yang mendapat halal, maka mereka akan dapat logo ni secara percuma. Begitu juga yang apa produk usahawan Islam yang tidak ada logo, kita bagi juga produk ni. Beliau sebelum itu merasmikan Karnival Usahawan Risda berlangsung selama seminggu bermula 10 April lalu di Tesco Peringit. Dalam perayaan itu, Risda akan bekerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan NGO untuk menganjurkan persidangan NGO Islam Antarabangsa Mei ini bagi memperkasa jaringan ekonomi Islam, produk-produk halal dan program pelancongan Islam.